lumayan gitu. So, ini hasil sementara guys. Bismillah. Aduh, lambat ya guys. Ya sementara. Kecil-kecil ini guys. Banyak tapi kecil kan. Apa ini nanti itunya banyak jadi Oke guys, kita mencoba mengganti ombyok guys. Ini kita bikin ombyok sudah jadi. Yang dulu-dulu itu kita videonya sudah tak bikinin ya guys ya. Nah ini kita cara mengganti patis yang sudah itu guys, yang sudah tumpul guys. Kenapa kita dulu bikinnya ini enggak disimpul mati, enggak ditali langsung di simpul mati guys. Ini biar nanti kalau rangkaian ombioknya masih bagus, kita bisa ganti patisnya doang guys. Ini kita cuma dipelintir doang tuh. Jadi biar gampang ini nanti kalau sudah ketul, sudah tumpul, kita ganti patisnya. Caranya gini guys. Nah ini ombyok 5 mata kail ya guys ya. Nah, caranya gini guys. Kita masukin ke bekasnya ini tuh guys. Cuma gini doang guys. Kita ambil senar yang agak kecilan guys dari ombyoknya. Jadi kalau bikin ombyok baru itu kita masukinnya dari bawah ya guys ya. Kita masukin dari bawah sini terus dipelintir. Nah, tapi kalau ganti ombyok, kalau ganti patis, ini masukinnya dari depan ini guys tuh. Ini guys. Tuh guys. Nah ini cara ganti. Nah ini langsung ditarik guys yang tadi buat nariknya itu tuh. Cara ganti patis ombyok yang sudah ketul guys. Nah ini nanti masukin sini guys tuh. Nah masukin sini tuh, selesai guys. Nah caranya kayak gitu guys, kalau ganti ombyok yang cara cepat, ganti ombyok yang sudah ketul. Jadi kita di lokasi mancing itu bawa serep cadangan ininya apa namanya kailnya, biar nanti kalau ombyoknya sudah ini, ombyok mancing buat mancing belanak itu sudah tumpul, kita ganti langsung di lokasi guys. Oke mantap. Nah kita ini lagi guys. Nah tuh kan bolong guys. Nah ini masukin sini senarnya, tapi yang agak kecilan ya guys ya, biar nanti di sininya enggak kebesaran tuh. Cuma gini doang guys. Nah, kita masukinnya dari depan guys. Kalau ini yang runcingnya ya, ini dari depan sini guys tuh. Ini kalau cara ganti kenapa ini yang ini pakai senar kecil, jadi biar ditarik gini enggak, di sini enggak jendul itu guys, apa namanya lah tuh, tinggal tarik yang itu, kita masukin sini guys. Maksudnya masuknya tinggal tancepin aja sama ini runcingnya guys tuh. Selesai.
tinggal 3 lagi. Nah, ini guys sudah selesai itu. Ini umpamanya umpamanya gimana caranya nyopotnya, kalau umpamanya ini sudah ketul ya guys ya, sudah tumpul. Ini umpamanya pancingnya sering dipakai, yang ini sudah tumpul. Nah, tinggal didorong aja guys. Tuh. Ini kan enggak mati, guys. Ini enggak mati. Tuh, tinggal didorong, tarik ini. Tadi yang dikalungkan itu dicopot aja ininya, guys. Tuh. Kan lepas. Tuh, lepas tuh, guys. Masukannya tinggal tadi pakai senar itu, masukin ininya pakai senar dulu, masukin senarnya ke sana biar gampang. Jangan langsung gini, guys. Kalau langsung gini susah. Kalau ininya enggak kecil, kalau pancingnya kecil, ininya besar, agak besaran, susah masukinnya. Jadi harus pakai senar biar gampang. Nah, cara bukanya gitu, sama cara masangnya ya guys ya. Mantap, terima kasih, semoga bermanfaat. Enak. Umpan kayak gini guys, umpan ketuk. Oke, kita lempar, bismillahirrahmanirrahim.